Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngageuing ka para organisasi perangkat daerah atau OPD anu henteu ngaluhan rapat paripurna DPRD Jawa Barat poe Jumat isuk-isuk. Gubernur nandaskeun dirina bakal ngageuing tepi ka neuteuk penghasilan OPD minangka panggeuing keur kepala dinas sangkan salawasna ngaluhan rapat paripurna. Karerean Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD anu diantarana Kepala Dinas henteu ngaluhan rapat paripurna anu dikokolakeun di Gedung DPRD Jawa Barat pa Jumat isuk-isuk. Eta hal teh dipicangcam ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dina nas-nasna Gubernur nandeskeun dirina bakal ngageuing atawa neuteuk panghasilan oknum OPD minangka panggeuing keur Kepala Dinas sangkan salawasna ngaluhan rapat paripurna. Luar ini. Tapi prioritas paripurna itu kan levelnya macam-macam ya. Jadi saya punya mekanisme untuk menghukum. Jadi orang yang tidak disiplin dalam manajemen itu salah satunya teguran, bisa tegur. Keduanya ya saya potong aja pendapatannya karena itu ada mekanisme yang kita lakukan. Jadi ini. Sejuruning itu penjabat sekretaris daerah Jawa Barat Daud Ahmad netelakeun. Sebagian kepala OPD menta izin kadirina alatan henteu bisa ngaluhan rapat paripurna poe Jumaah, tapi diwakilan ku sekretaris. Antukna eta panggeing gubernur teh jadi panggeing oge keur dirina. Tadi kan Pak Gus sempat di samping itu juga kan, yang jelas ada yang lagi pendidikan, loh. Kemudian juga ada yang memang kepala dinas tidak ada. Ini kosong beberapa jabatan, 4 jabatan kosong. Jadi kan Pak Gus sempat agak marah juga. Ya, itu Dinamprona rapat paripurna poe Jumaah isuk-isuk ukur di luuhan ku 12 urang ti 50 kepala OPD dina hambalan pamarentahan Provinsi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.